Ya Habibi ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah salah seorang ulama Islam dari Arab Saudi. Dilahirkan pada tahun 1365 Hijriah atau 1946 Masehi di kota Mekkah. Beliau berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayahnya adalah As-Sayyid Alawi, seorang ulama terkemuka di Mekkah dan merupakan salah satu penasehat Raja Faisal, Raja Arab Saudi di kala itu. Di bawah bimbingan ayahnya, sejak kecil beliau sudah belajar Al-Quran. Ayahnya wafat pada tahun 1971 Masehi. Abu Yazid Muhammad wafat pada hari Jumat 15 Ramadan di Mekkah. Beliau dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan Sayyidah Khadijah. Beliau telah meninggalkan kita pada hari Jumat 15 Ramadan. Bersesuaian dengan doanya untuk meninggal dunia pada bulan Ramadan. Dalam keadaan berpuasa di rumahnya di Mekkah. Wafatnya beliau amat mengejutkan. Ucapan takziah diucapkan dari seluruh dunia Islam. Sholat jenazah dilakukan di seluruh pelosok dunia. Beliau telah pergi pada bulan Ramadan dan pada hari Jumat. Sholat jenazah pertama di rumah beliau diimamkan oleh adiknya As-Sayyid Abbas dan seterusnya di Masjidil Haram dengan Imam Subail. Ratusan ribu manusia membanjiri upacara pengebumiannya. Beliau dimakamkan di sebelah bapaknya, ayahnya, berhampiran makam dengan Sayyidah Khadijah. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau ada menghubungi seorang pelajar lamanya di Indonesia melalui telepon dan bertanya adakah beliau akan datang ke Mekkah pada bulan Ramadan. Apabila dia menjawab tidak, Abu Sayyid Muhammad bertanya pula, tidakkah engkau akan menghadiri pengebumianku? Azabi kesemua yang dimuliakan Allah, nasab keluarga, keturunan Sayyid merupakan keturunan mulia yang bersambung secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan waris keluarga Al-Maliki Al-Hasani di Mekah yang masyhur, yang merupakan keturunan Rasulullah SAW melalui cucunya, Imam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki ialah ayahnya. Sayyid Abbas Al-Maliki bin Abdul Aziz Al-Maliki adalah kakeknya. Abdul Aziz Al-Maliki yaitu ayah kakeknya. Aktivitas mengajar adapun pelajaran yang diberikan baik di Masjidil Haram atau di rumah, dia tidak berpoin kepada ilmu tertentu seperti di universitas. Akan tetapi semua pelajaran yang diberikannya bisa diterima semua masyarakat, baik masyarakat awam atau terpelajar. Semua bisa menerima dan semua bisa mencicipi apa yang diberikan Abu Yazid Maliki. Maka dari itu, beliau selalu menitik beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 murid per hari yang biasa dilakukan selepas sholat maghrib sampai Isya di rumahnya di Hay'al Rasifah. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan hari raya, beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa memilih golongan atau derajat. Semua di sisinya sama, tamu-tamu dan murid-murid. Semua mendapat penghargaan yang sama dan semua mencicipi ilmu bersama-sama. Dari rumah beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke seluruh pelosok permukaan bumi. Di mana negara saja kita dapatkan murid beliau, di India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, apalagi di Asia, yang merupakan sebagai orbit dakwah Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Ribuan murid-murid beliau yang bukan hanya menjadi kiai dan ulama, akan tetapi tidak sedikit dari murid-murid beliau yang masuk ke dalam pemerintahan. Azabiku semua, di samping pengajian dan ta'lim yang rutin dilakukan setiap hari pula, beliau telah berusaha mendirikan pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit. Semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia, belajar, makan,
dan minum tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bahkan, beliau memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah beberapa tahun belajar, para santri dipulangkan ke negara-negara mereka untuk menyiarkan agama. Abu Yazid Said Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar, dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan mauidhoh hasanah, thariqahnya. Dalam kehidupannya, beliau selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak bersependapat baik dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan usaha menjawab dengan hikmah dan mengklirkan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang jitu, bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan berkesudahan. Beliau tahu persis bahwa kelemahan Islam terdapat pada pertikaian para ulama-nya. Dan ini memang yang diinginkan musuh Islam. Sampai-sampai beliau menerima dengan rela digeser dari kedudukannya, baik di universitas dan ta'alim dia di Masjidil Haram. Semua ini beliau terima dengan kesabaran dan keikhlasan. Bahkan beliau selalu menghormati orang-orang yang tidak bersependapat dan sealiran dengannya. Asabiku semua, semasih mereka memiliki pandangan khilaf yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun ulama yang telah mendapat gemblengan dari Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mereka pintar-pintar dan terpelajar. Di samping menguasai bahasa Arab, mereka menguasai ilmu-ilmu agama yang cukup untuk dijadikan marja' dan referensi di negara-negara mereka. Beliau ingin mengangkat derajat dan martabat muslimin menjadi manusia yang berperilaku baik dalam muamalatnya kepada Allah dan Rasulnya, dan terkhususnya kepada sesama, terhormat dalam perbuatan, tindakan, serta pikiran dan perasaannya. Beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur, serta adil dan cinta kasih terhadap sesama. Itulah ajaran utama Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya atau tidak searah dengannya. Asabiku semua yang dimuliakan Allah. Karya tulis, ya, di samping tugas beliau sebagai da'i, pengajar, pembimbing, dosen, penceramah, dan segala bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama, beliau pula seorang pujangga besar dan penulis unggul. Tidak kurang dari 100 kitab, 100 buku yang telah dikarangnya, semuanya beredar di seluruh dunia. Tidak sedikit dari kitab-kitab beliau yang beredar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Urdu, Indonesia, dan lain-lainnya. Assalamualaikum semua yang dimuliakan Allah. Buya Muhammad merupakan seorang penulis prolific dan telah menghasilkan hampir 100 buah kitab. Beliau telah menulis dalam berbagai topik agama, undang-undang, sosial, serta sejarah. Dan kebanyakan kitabnya atau bukunya dianggap sebagai rujukan utama dan perintis kepada topik yang dibicarakan dan dicadangkan sebagai kitab teks di institusi-institusi Islam di seluruh dunia. Assalamualaikum semua, kita sebutkan sebagian hasilnya dalam berbagai bidang. Yang pertama, akidah, yaitu mafahim yajibu antusoha. Kemudian manhaj as-salaf fi fahm an-nusus. Kemudian at-tahzir min at-ta'wir. Wallah kul hazihi sabil. Syarah akidatul awam. Kemudian dalam bidang tafsir, zubdat al-itqan fi ulumil al-Quran. Kemudian wahuwa bi al-ufuk al-a'la. Kemudian al-qawaid al-asasiyah fi ulum al-Quran. Kemudian hawl al-khasais al-Quran. Kemudian dalam bidang hadis, al-manhal al-latif fi usul al-hadis al-syarif. Kemudian al-qawaid al-asasiyah fi ilim mustalah al-hadis. Fal al-muwata' wa inayat al-ummah. Al-islamiyah bi al-anwar al-masalik fi al-mukarana. Bayan riwayat al-muwata' lil-imam Malik. Dalam sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insan al-kamil,
tarikh al-hawadith wa al-ahwal al-nabawiyah al-uruf al-ta'rib bi al-maulid al-syarif al-anwar al-bahiyah fi isra wal-mi'raj khayar al-bariyah al-zakhair al-muhammadiyah zikriyat wa munasabat al-busra fi manakib al-sayyidah Khadijah al-kubra. Dalam usul al-qawaid al-asasiyah fi usul al-fiqh. Kemudian syara al-manzumat al-waraqat fi usul al-fiqh. Kemudian mafhum al-tatawur wa al-tajdid fi syariah al-islamiyah. Dalam bidang fikih al-risalah al-islamiyah kamaluha wa khuluduha wa alamiyatuha. Kemudian yang kedua syawarik al-anwar min ad'ayat as-sada al-akhyar. Abwab al-faraj al-mukhtar min kalam al-akhyar. Al-husn al-mani'a. Kemudian al-mukhtasar sawarik al-anwar. Adapun yang lainnya fi rihab al-bayt al-haram sejarah Mekah. Kemudian al-mustashrikun bayan al-insab wa al-asabiyah kajian berkaitan orientalis. Kemudian nazrat al-islam ila ar-riyad ar-riyadah sukan dalam Islam. Kemudian al-qudwa al-hasana fi manhaj al-da'wah ila Allah teknik da'wah. Kemudian mala a'nun ra'at butiran surga. Dan nizam al-usra fi al-islam peraturan keluarga Islam. Kemudian al-muslimun bayan al-waqi' wa al-tajribah muslimun antara realiti dan pengalaman. Kemudian kashfu al-ghumna ganjaran membantu muslimin. Kemudian al-dawa al-islahiyah dakwah pembaharuan. Kemudian fi sabil al-huda wa al-rasad koleksi ucapan. Kemudian sarab al-ummah al-islamiyah kemuliaan ummah Islamiyah. Kemudian usul al-tarbiyah an-nabawiyah metodologi pendidikan nabawi. Kemudian nur al-nibras fi asanid al-jad as-sayyid Abbas kumpulan ijazah datuk beliau as-sayyid Abbas. Kemudian al-uqud al-ulu al-lu'iyah fi al-asanid al-alawiyah kumpulan ijazah ayah beliau yaitu as-sayyid Alawi. Kemudian tali Sa'id al-Muntakhab min al-Musalsat wa al-Sanid kumpulan ijazah. Kemudian al-Iq al-Farid al-Mukhtasar min al-Adbah wa al-Asanid itu kumpulan ijazah. Banyak ya sahabat semua. Nah, catatan ini adalah kitab Abu Yazid Muhammad yang telah dihasilkan dan diterbitkan. Ya. Terdapat banyak lagi kitab yang tidak disebutkan dan juga yang belum dicetak. Ya. Kita juga tidak menyebutkan berapa banyak karya tulis yang telah dikaji dan diterbitkan untuk pertama kali dengan ta'liq, ya, catatan kaki dan komentar dari Abu Ya Said Muhammad. Ya. Ya, secara keseluruhannya sumbangan Abu Ya Said Muhammad amat agung. Ya, banyak hasil kerja Abu Ya Said Muhammad itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ya. Itu mafahim yajibu antusoha. Ya, kitab mafahim yajib antusoha itu konsep-konsep yang perlu diluruskan itu adalah salah satu kitab karya Abu Yazid Muhammad bersinar layaknya suatu kemilauan mutiara. Ia seorang manusia yang menantang rekan-rekan senegaranya itu kaum Salafi Wahabi dan membuktikan kesalahan doktrin-doktrin mereka dengan menggunakan sumber-sumber dalil mereka. Azabik semua, untuk keberanian intelektualnya ini Abu Yazid Muhammad dikucilkan dan dituduh sebagai seorang yang sesat. Beliau pun dicekal dari kedudukannya sebagai pengajar di Haram, di Masjidil Haram, Mekah. Kitab-kitab karya beliau dilarang, bahkan kedudukan beliau sebagai profesor di Ummul Qura itu dicabut. Beliau ditangkap dan paspornya ditahan. Namun azabik semua, dalam menghadapi semua hal tersebut, ya, Abu Yazid Muhammad sama sekali tidak menunjukkan kepahitan dan keluh kesah. Beliau tak pernah menggunakan akal dan intelektualitasnya dalam amarah, melainkan menyalurkannya untuk memperkuat orang lain dengan ilmu, pengetahuan dan tasawuf. Azabik semua yang dimuliakan Allah, pada akhir hayatnya yang berkenaan dengan adanya kejadian teroris di Saudi Arabia, beliau mendapatkan undangan dari Ketua Umum Masjidil Haram yaitu Syekh Saleh bin Abdurrahman Al-Husain untuk mengikuti Hiwar Fikri ya, di Mekah yang diadakan pada tanggal 5 sampai 9
Zulqa'dah 1424 Hijriah dengan judul Al-Ghulu wal-I'tidal Ruya Manhajiyah Samilah. Di sana beliau mendapat kehormatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang Tatarruf atau yang lebih populer disebut sebagai yang beraliran fundamentalis atau ekstremis. Dan dari sana beliau telah meluncurkan sebuah kitab yang populer di kalangan masyarakat Saudi yang berjudul Al-Ghulu Da'irah fil Ihrab wa Ifsad al-Mujtama. Dari situ mulailah pandangan dan pemikiran beliau tentang dakwah selalu mendapat sambutan dan penghargaan masyarakat luas. Ya. Pada tanggal 11 ya 1424 ya, beliau mendapat kesempatan untuk memberikan ceramah di hadapan wakil raja ya, Amir Abdullah bin Abdul Aziz yang isinya beliau selalu menggarisbawahi akan usaha menyatukan suara ulama dan menjalin persatuan dan kesatuan dakwah. Asabi ke semua, keberanian sejati Abu Yazid Muhammad Al-Maliki menghadapi pemerintahan Saudi. Ya, Al-Jannah mahi balashi, surga tidak gratis, dan ala raqabati ma waqi, ya, aku tidak akan tanda tangan walau leher taruhannya. Asabi ke semua, kalimat yang pertama ya, itu dikatakan oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, ya, Imam Al-Sunnah wal-Jamaah, abad ini yang oleh murid-murid dan pencintanya beliau akrab dipanggil Abuya. Bagi murid-murid dan pencinta beliau, mutu manikam ini sudah tidak asing lagi. Mengingat asbabul wurud dan momen keluarnya kalimat tersebut dari lisan Abuya Syed Muhammad, itu sungguh sangat fenomenal. Konon, kalimat tersebut diucapkan oleh Abuya Syed Muhammad itu ketika beliau sudah diputuskan untuk di apa? I'dam, hukum penggal oleh pemerintah Saudi sebagai negeri asal beliau. Nah, menurut penuturan dari santri-santri senior beliau, ketika itu sekitar tahun 70-an, beliau mendapat panggilan dari Raja Saudi. Ketika itu masih Raja Fahad bin Abdul Aziz. Kertas surat panggilannya itu berwarna merah. Semua masyarakat Saudi tahu bahwa jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah dengan surat panggilan berwarna merah, pasti yang bersangkutan diedam. Ya, atau paling tidak, kalau memang tidak diedam, dipenjara. Sebelum memenuhi panggilan raja, Abu Yazid Muhammad itu memerintahkan kepada murid-muridnya ya, untuk membacakan aurat dan azkar untuk keselamatan beliau. Murid-murid beliau yang biasanya setiap hari tiada henti belajar, ya saat itu kegiatan belajar mengajar di masyru'nya. Masyru' ini istilah untuk pesantren Abuya, itu dihentikan. Ya, hanya diisi dengan aurat dan azkar saja. Ya, dan saat itu beliau senantiasa berwasiat kepada santri-santrinya agar mereka tetap teguh dan tidak goyah untuk meneruskan perjuangan beliau. Jika beliau dalam waktu dekat sudah tidak ada lagi bersama mereka. Asabiku semua, sehari sebelum diwajibkannya Abuya Sayyid Muhammad menghadap raja, ya, beliau sudah berada di Riyadh sebagai ibu kota Saudi Arabia. Tepat pada hari di mana Abuya Sayyid Muhammad diwajibkan datang ke istana raja, beliau dijemput oleh Amir Salman, ya, yang saat ini sudah menjadi Raja Saudi. Sebagai catatan, bahwa saat itu jika ada penduduk Saudi yang ada masalah dengan pemerintah Saudi dan diputuskan untuk diedam, pasti Salman yang mengurusnya. Pertama kali Salman bertemu Abu Yazid Muhammad, ia langsung berkata kepada Abu Yazid Muhammad, "Ya Muhammad, jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah menggunakan kertas merah dan saya yang mengurusinya, tentu kamu sudah tahu mau diapakan orang tersebut." Ya. Salman bermaksud menggertak dan mengkerdilkan hati Abuya Sayyid Muhammad. Akan tetapi, digertak seperti itu, Abuya Sayyid Muhammad sama sekali tidak gentar. Mendengar ucapan Salman itu, justru Abuya Sayyid Muhammad malah seperti macan dibangunkan dari tidurnya. Saat itulah beliau menjawab, "Al-Jannah mahibalasi ya Salman." Surga tidak gratis ya Salman. Allahu Akbar.
sebuah kalimat yang benar-benar mencerminkan keberanian pengucapnya. Singkat cerita, tak apa yang terjadi pada Raja Fahad. Akhirnya hari itu, Abu Yazid Muhammad tidak jadi bertemu dengan Raja Fahad. Karena Fahad akan bepergian ke luar negeri. Dan Abu Yazid Muhammad sudah diperbolehkan pulang ke Mekah. Semua heran atas sikap Fahad yang langsung berubah 360 derajat. Apakah benar dia urung mengikdam Abu Yazid Muhammad hanya karena lantaran dia sibuk akan bepergian atau entah karena sebab yang lain? Wallahu a'lam. Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui penyebabnya. Tetapi mendengar bahwa Raja Urung menemui Abu Yazid Muhammad, ya, dan Sayyid Muhammad sudah diperbolehkan pulang ke Mekah, lagi-lagi Abu Yazid Muhammad itu semakin menunjukkan kejantanannya. Saya datang ke Riyadh karena dipanggil raja, dan saya tidak akan kembali ke Mekah kalau masih belum bertemu raja. Atau paling tidak, aku harus bertemu raja, walau hanya sebentar. Kalau tidak, aku akan menunggu raja sampai dia kembali ke Saudi. Pokoknya, aku harus bertemu raja. Sebab, aku ke Riyadh karena dipanggil raja. Demikian, Abu Yazid Muhammad ya, menunjukkan kejantannya kepada Salman. Ya, disampaikanlah perkataan Abu Yazid Muhammad kepada sang raja. Dan akhirnya, Raja Fahad itu memberikan waktu sebentar di bandara untuk bertemu dengan Abu Yazid Muhammad. Sesaat sebelum naik pesawat, pertemuan itu diabadikan dalam sebuah foto fenomenal yang sampai sekarang sering kita lihat. Di mana foto itu, Abu Yazid Muhammad dan Raja Fahad sama-sama duduk di kursi. Assalamualaikum semua. Kalau kita cermati foto tersebut, ya ekspresi beliau berdua sudah sangat mewakili suasana saat itu. Tegang. Ya. Kesan tegang itulah yang akan kita tangkap dari suasana saat itu. Konon, saat beliau akan kembali ke Mekah, bukannya beliau malah terkena hukuman, tapi justru beliau diberi hadiah oleh Raja Fahad. Ya, mungkin hal itu dilakukan oleh Fahad karena ketakjubannya akan keberanian Abu Yazid Muhammad. Ya. Saat ini perjuangan Abu Yazid Muhammad ya diteruskan oleh putra beliau, yaitu Sayyid Ahmad. Beliau oleh para murid dan pecintanya juga akrab disapa dengan Abu Ya. Keteguhan serta kejantanan Abu Yazid Ahmad juga itu tak ubahnya seperti ayahnya, Abu Yazid Muhammad. Ya, tahun 2006, Abu Yazid Ahmad itu mengadakan maulid besar-besaran. Di mana jamaah yang hadir saat itu bukan hanya dari Mekah saja. Ahli Madinah dan Taif juga banyak yang hadir. Dari luar negeri pun juga banyak yang hadir. Bahkan itu ruang qa'ah, ruang aula di Masyru'. Beliau saat itu sampai tidak, dalam kabarnya tidak mampu menampung hadirin. Ya, seminggu setelah maulid dan besar-besaran itu, Abu Yazid Ahmad itu juga dipanggil pemerintah. Seperti abahnya, ketika dipanggil raja. Ya, kita yang biasanya setiap hari disibukkan dengan pelajaran, ya, saat itu Abu Yazid Ahmad memerintahkan muridnya untuk menghentikan pelajaran. Siang dan malam hanya mereka anak murid ini isi dengan sholat, hasbana, aurat dan ahzab. Pas di hari pemanggilan Abu Yazid Ahmad, dari pagi itu anak muridnya sudah kumpul di qa'ah, melaksanakan sholat hasbana, membaca aurat dan ahzab. Ba'da zuhur Abu Yazid Ahmad datang dan langsung memerintahkan muridnya untuk berkumpul di kelas. Tidak tertangkap dari ekspresi wajah Abu Yazid Ahmad dan semua dari anak muridnya, kecuali perasaan tegang. Mulai Abu Yazid Ahmad menceritakan kejadian saat beliau itu diinterograsi. Kata Abu Ya, anak-anakku, tadi aku dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengadakan maulidan lagi. Tapi tadi aku jawab mereka dengan jawaban demikian. Ala raqabati ma waqi. Taruhan leherku, aku tidak akan menandatangani. Allahu Akbar. Beliau kemudian melanjutkan ceritanya. Sedang anak muridnya semua sangat tegang. Ya auladi,
kata yang menginterogasi aku tadi, aku masih akan dipanggil lagi. Jika aku tidak lagi bersama kalian, maka tolong teruskan perjuangan ini. Jangan kalian putus perjuangan ini hanya karena tidak ada aku. Begitu dawuh Abuya, yang membuat mata anak muridnya saat itu berkaca-kaca. Bahkan banyak dari anak muridnya saat itu sampai sesegukkan. Tidak tega dengan apa yang dialami Abuya Ahmad. Sekaligus dipenuhi perasaan mencekam. Dan sampai sekarang Abuya Ahmad tetap tidak berkenan untuk menandatangani ya pernyataan untuk tidak lagi mengadakan maulidan. Semenjak itu, orang-orang sepuh Mekah itu sering mentahbis beliau dengan sebuah pameo. Haza as-sibl min zak al-asad. Anak singa ini dari singa yang itu. Ya, tapi ya bagi muridnya beliau bukan hanya seperti itu. Bagi murid beliau, beliau adalah haza al-asad min zak al-asad. Singa ini dari singa yang itu. Sungguh keberanian yang menggetarkan semesta. Sungguh kejantan yang terwarisi dari kakek beliau berdua. Atau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir semua sungguh keberanian yang terwarisi oleh lisan yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Di hadapan Du'thur. Ketika si Du'thur menghunuskan pedang ke lehernya seraya berkata, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku, hai Muhammad? Dan terjatuhlah pedang Du'thur, ya, tersentrum oleh kalimat yang terhentak dari lisan pemimpin para pemberani itu, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun kita tidak bisa meladani syaja'ah istimewa ini 100%, ya semoga kita masih terciprati sedikit sifat syaja'ah beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum semua yang dimuliakan Allah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, dari profil sedikit keberanian beliau melawan pemerintah kerajaan Wahabi kala itu. Ya, semoga ini dapat pelajaran untuk kita semua. Ya, sabi ke semua, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang-orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.